Kecamatan Tegal Sari, Kelurahan Kedung Doro, Jalan Pelemahan nomor 1 sampai 3, Pemerintah Kota Surabaya menggelar operasi Lurah Kedung Doro bersama Kapolsek dan Danramil melakukan operasi STC di wilayahnya. Dari hasil pendataan penduduk, ada 22.000 penduduk yang terdaftar di Pemerintah Kota Surabaya. Dan pendatang atau yang tinggal sementara sekitar 25.000 lebih penduduk non-permanen dari hasil yang diterima oleh pemerintah. Mereka adalah pedagang, pekerja yang mencari nafkahnya di Kota Surabaya. Sabun? Jadi ini sesuai perintah dan arahan Ibu Wali Kota, kami tiga pilar selalu melaksanakan kegiatan semacam ini. Tidak hanya kali ini, tapi kita sudah rutin berkali-kali, sehingga harapannya orang-orang yang masuk di wilayah kami, bila mana ada itikad jelek terkait paham-paham yang tidak hanya paham-paham teroris dan lain-lain, termasuk masalah-masalah kriminal, mereka tidak betah di sini, karena kita harapkan tetangga kiri kanan tahu bahwa kita selalu cek dan selalu monitor, sehingga mereka merasa selalu diawasi tidak hanya oleh aparat. Kami bertiga, Pak Danami, Pak Kapolsek, selalu dan selalu, tetapi paling tidak tokoh masyarakat, warga sekitar sini selalu peduli, termasuk pengurus RW, RT itu selalu menanyakan identitas mereka dan apa aktivitas kegiatan sehari-hari di lingkungan sini, sehingga mereka seperti itu. Bagi wanita yang berprofesi sebagai bidan yang tinggal sementara di wilayah Kota Surabaya, sudah memahami apa yang pemerintah lakukan dalam pendataan kependudukan. Jumlah anggota keluarga yang bawa sini hanya satu. Berguna sendiri. Berguna sih. Takutnya kayak kemarin kan waktu ada bom-bom gitu kan. Waktu itu juga kita lagi dimintain kayak data-data kayak gini. Biar lebih jelas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sama siapa? Sendiri, betul. Tanya kok lama.